Assalamualaikum. Kembali lagi kita di segmen unboxing. So, apa khabar semuanya? Semoga semuanya sihat-sihat belaka. Jadi, pada kali ini Blackstone telah menghantar kepada kami satu lagi produk yang bernama Blackstone G5. Dan produk Blackstone kebiasaannya memang memfokuskan ke arah gaming. Jadi, ini produknya foldable gaming wireless headset. Ha, memang dia. Okey, korang boleh tengok sendiri. Persembahan yang sangat cantik. Kalau kita tengok pun kita jadi teringin nak beli. Dan harganya sangat menakjubkan, iaitu di bawah RM100 sahaja. Okey, ini korang boleh tengoklah kat sini ya. Dan dia sini depannya dia ada bagi tahu dia fokus ke arah low latency. Ultra low latency, iaitu 45 ms sahaja. Okey, dan dia juga ringan, iaitu sebanyak 245 gram sahaja. Dan dia compatible lah. Okey, untuk PC, untuk PS, untuk phone dan sebagainya. Okey, dan dekat kanan dia ni dia ada bagi tahu beberapa explanation dan juga spek, iaitu dalam bahasa Inggeris, Spanyol dan sebagainya. Okey, dan belah sini dia bagi tahu tentang dia ada fast charging 2.0, dia ada music timing iaitu selama 36 jam. Kalau dia dalam mode gaming, iaitu dia sebanyak 16 jam. Dan juga dia ada over ear, solid earmuff. Dia jenis tutup kita punya telinga tu. Dan dia ada 15 angle for fitting gaming over ear. Dan 8 section metal arm adjustment. So boleh adjust lah. Okay, ni detail dia. Dan dekat belakang dia macam ni lah. Tunjuk dia ada foldable storage apa semua. Dan dia ada bagi kabel lah, kabel untuk charging. Dan juga kabel audio. Okey. Dan dia ada dua color je, iaitu warna hitam dan juga warna kelabu. Dan ini adalah dia punya corak saja, dia punya logo je. Dia tak ada RGB ke lampu ke apa, tak ada sini. Okey. Dan warna dia warna oranye. Okey. Jadi mari kita unboxing sekarang juga. Let's. Kita buka. Macam biasalah, dia ada benda kosong ni. Dan dekat sini ada dia punya mic. Ini mic dia ya. Okey. Ini adalah mic dia yang kita boleh cabut. Kemudian dia ada bagi charger ataupun charging cable. Ini charging cable dia ya. Okey. Charging cable dia yang jenis USB Type C. Okey. Kemudian dia ada dia punya audio cable. Audio cable dia pun agak panjang. Ini audio cable dia. Kita nak bagi panjangkan lagi. Okey, dan dekat dalam dia juga ada dia punya voucher lah. Ini voucher ke apa ni? Thank you for purchasing from us. So dia ada bagi 15% off. Okey. Pastikan korang beli dekat blackstoneofficial.os dekat Shopee. Okey. Dan dia ada warranty card, iaitu selama setahun. Okey. Dan juga dia punya manual book yang kita tidak akan baca, tapi agak panjang kat sini ya. Nak isi masa lapang bolehlah baca. Okey. Dan juga headphone tu sendiri, yang mana dia boleh lipat macam ni. So kalau ada bag headphone ke apa, kita boleh lipat, kita boleh simpan. Dan ni boleh buka lah. Okey. Ni material dia. Dan kita boleh squeezekan dia. Okey. Dan dia jenis yang cushion dia agak tebal. Dan dia punya leather ni fake leather lah ya, kulit yang fake. Tapi sedap kat telinga bila kita pasang. Dia menutupi telinga kita dengan baik. Okey. Dan kita boleh adjust lah kat sini. Dan juga kat sini. Ini bukan lampu ya. Ini memang color dia warna oranye. Jadi dia ada warna hitam dan warna kelabu sahaja. Okey. Baik, sekarang saya dah connect Bluetooth dengan Blackstone G5 ni. Dan sekarang saya dah pasang dia punya microphone detachable mic ni. So sekarang suara yang korang dengar ni adalah suara daripada Blackstone G5 punya detachable mic ni. Sekarang dekat kat mulut saya. So macam mana? Korang ada dengar perbezaan dia ke tidak? Okay, testing, testing 1, 2, 3.
Ini bunyi tepukan. Tengok macam mana ada delay ataupun tidak. So macam mana korang rasa? Okey ataupun tidak okey? Ha, testing, testing 1, 2, 3. So ini bunyi ya daripada detachable mic ini. Ini sekarang saya dekatkan ke mula. So macam mana suara saya? Okey ataupun tidak okey? Dan sekarang saya cabut pula. Ha. Okey. Sekarang ni phone saya connect Bluetooth dengan saya punya Blackstone G5 ini. Okey, dan saya cabut dia punya detachable mic. Jadi mic sekarang ni dia akan connect, dia akan collect sound surrounding, iaitu secara omnidirectional, bunyi yang ada pada bilik ni. So macam mana korang dengar suara dia, mic dia tu, okey ataupun tidak okey? Ini adalah bunyi tepukan. So macam mana, adakah dia boleh tangkap ataupun kecil bunyi tepukan itu dengan baik atau tidak? So macam mana korang dengar, okey ataupun tidak okey? Okey, test 1, 2, 3. Ini saya cuba call kawan saya menggunakan Blackstone G5. So ini adalah detachable mic. So saya bercakap menggunakan detachable mic. So macam mana suara aku, jelas ke tidak? Jelas, jelas. Oh, okey. So ini adalah bunyi daripada detachable mic yang saya call kawan saya. Saya gunakan mikrofon Blackstone G5 ni. Ini bunyi tepukan lah. Macam mana, ada delay ke tidak? Tu korang tengok lah. Lepas tu saya cabut pula saya punya detachable mic. So suara dia macam mana? Adakah jelas ataupun tak jelas? Kurang jelas. Sebab apa? Sebab dengar bunyi surrounding ke apa? Memang tak dengar suara aku lah. Oh, bunyi macam jauh. Okey. Okey, itu saja testimoni menggunakan mikrofon Blackstone G5. Sepanjang 2 minggu saya menggunakan Blackstone G5 ni, apa yang saya dapati adalah untuk bermain game memang okey. Dia sekadar okey-okey saja, dan dia juga ada gaming mode. So bila gaming mode ni, dia mengurangkan dia punya latency untuk pergi serendah 45 ms, iaitu ultra low latency. Cuma apa yang saya dapati untuk bermain Mobile Legend tidak ada masalah. Cuma kalau kita bermain PUBG ataupun game-game lain yang tembak-tembak, ada terasa sikit lah delay dia, tapi tak terasa sangat. Untuk ultra low latency ni, untuk main game memang okey, tapi jangan gunakan dia untuk kita mendengar lagu, menonton movie dan sebagainya. Sebab kita akan dengar seperti kita berada dalam tandas. Kita akan dengar suara yang bergema, tak sedap lah. Dia, suara tu tak dekat dengan telinga. So kalau nak tengok movie apa semua, offkan ultra latency tu. Kita boleh onkan ultra low latency mode ni hanya ketika main game. Baru puas hati. Okey. Kemudian dia punya bass dia tu tak terasa sangat. Dia ada tapi tak terasa sangat. Dan bunyi dia kalau 1 hingga 5, saya bagi 3.5 lah bunyi dia. So sebenarnya agak nice untuk harga yang bawah RM100. So kalau korang nak beli, jangan lupa dapatkan di Blackstone Official OS, iaitu daripada China yang original. Saya akan sertakan link Shopee-nya di bawah. Baik, sekian saja. Bye-bye.